Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya B Channel. Jadi kali ini kita akan memasang ini adalah dudukan plat nomor milik CBR 150. Nanti ini kita akan pasang ke motor biasa seperti ini ya, maksudnya yang model lama, nah tanpa adanya cover dudukannya. Nah ini model lawas seperti ini, jadi model lawas tanpa dudukan. Nah kalau yang baru kan seperti ini. Nah ini saya nggak suka seperti ini karena kalau di gerunjalan itu suara tek-teknya. Nah itu bersuara seperti itu. Nah kali ini kita akan pasang punyanya CBR ini ya. Nah CBR 150. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lepas dulu bagian ini, plat nomornya. Oke, setelah terlepas ini bisa dipasang seperti ini ya, langsung seperti ini. Nanti plat nomornya tinggal kita pasangkan langsung seperti ini ya, kita tancapkan di bagian samping ini, kanan kiri sama bagian bawah, jadi itu sudah aman. Dan sebelumnya kita menggunakan baut atau mur seperti ini ya, baut mur yang tipis seperti ini biar tidak menonjol. Kalau pakai yang seperti ini kan lebih tinggi ya, atau lebih menonjol ya. Nah, jadi nanti ini lebih enak memasang plat nomornya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Untuk yang bagian bawah yang ada ini, kancingan ini bagian bawah, jadi seperti ini. Tinggal kita sesuaikan aja, mau yang ke bawah seperti ini, atau ke atas, atau ke tengah. Oke. Kemudian langsung saja kita pasang. Nah seperti ini. Jangan lupa di bagian bawah dikasih ring. Kemudian kita sesuaikan dengan kanan kiri ya. Kita sesuaikan tengahnya bagaimana. Kemudian kita kencangkan. Iya. Nah, oke, setelah kita kencangkan ya, udah kencang. Nah, kemudian tinggal kita pasang plat nomornya. Jadi kita tinggal masukkan dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Perhatikan kanan kirinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini kalau sudah terpasang di bagian pinggir terkancing dengan ini, kemudian samping kanan kiri terkancing ya. Nah, jadi kelebihannya ini lebih bagus saja tanpa baut dan tidak otok-otok saat kita melewati jalan bergelombang. Nah, seperti ini. Ini suaranya lebih berkurang daripada yang seperti ini. Nah, ini lebih keras suaranya. Jadi seperti ini. Oke, lebih bagus ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like-nya, komentarnya, dan subscribe-nya. Jika teman-teman mau berdonasi, silahkan cek deskripsinya. Di situ ada link donasi. Nah, link donasi nanti akan saya belikan kamera. Oke,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.